Kisah yang terakhir pada malam ni, dia bermula macam ni. Mak jerit, "Ya Allah, Lin!" Bapak kata, "Jangan tegur." Dia pun nampak benda yang sama di Bukit Putus. Siapa pernah dengar kisah Bukit Putus? Okey, kisahnya begini ya. Sebut saja Bukit Putus, pasti ramai pengguna jalan raya yang pernah menggunakan laluan tersebut mengetahui kisah-kisah misteri di sebalik jalan utama dari Seremban menuju ke Kuala Pilah tu. Pelbagai cerita yang dialami menjadi buah mulut pengguna jalan raya yang pernah mengalami sendiri gangguan pelik sewaktu melalui jalan tersebut. Tidak ketinggalan, seorang pemuda turut berkongsi kisah yang menyeramkan sewaktu pulang ke kampungnya di Batu Kike. Batu Kike, Jambatan Bosi. Kuala Pilah bersama keluarganya beberapa tahun lalu melalui Twitter. Pengkongsian Muhammad Firdaus mengenai pengalamannya tu mendapat lebih 16,000 ulang kicau dan 25,100 tanda suka. Besar tu. Menurut pemuda berusia 20 tahun tu, ibunya ternampak kelibat badan tanpa kepala melintas di hadapan kereta mereka ketika melalui Bukit Putus pada tengah malam kira-kira 14 tahun lalu, katanya. Masa kejadian, saya berumur 6 tahun. Nak dijadikan cerita, arwah ayah saya ni jenis ikut mood dia je kalau nak balik kampung. Maaf ya. Okay, kita potong kat situ. Jadi, tengah malam tu arwah baru balik kerja lah katanya. Tiba-tiba dia cakap, "Okay, jom kita balik kampung. Sebab musim durian," katanya. Tiba je malam-malam nak balik kampung kan. Jadi saya ni macam dah biasa, masih kanak-kanak, tidurlah awal. Saya pun tidurlah kat belakang dalam kereta lah. Tiba-tiba mak saya nampak badan orang tak ada kepala, katanya. Tak ada kaki, tak ada tangan, melintas depan kereta, katanya. Saya melihat entiti tanpa kepala tu. Sebaik melihat entiti tanpa kepala tu, Muhammad Firdaus atau lebih mesra dipanggil Aus berkata, ibunya terkejut lalu menjerit. Saya tak ingat selekoh manalah tiba-tiba mak terkejut dan menjerit kuat. Mak menggelabah sebab nampak benda tu, sampai saya kat belakang yang tengah tidur pun boleh terbangun, katanya. Mak jerit, "Ya Allah, Ling!" Ling tu dah Ling lah, kan? Lepas tu arwah ayah cakap, "Jangan tegur." Dan dia teruskan saja memandu. Rupa-rupanya arwah ayah pun nampak juga benda tu tengah malam tu, katanya. Namun Aus berkata arwah ayahnya kelihatan tenang aja semasa ternampak kelibat tersebut. Arwah ayah ni chill je orang dia. Sebenarnya dia pemandu pelancong, kata Aus. Memandu pukul 2-3 pagi memang dah expert sebelum saya lahir lagi, kata Firdaus tentang ayah ni lah. Jadi dia dah selalu nampak benda-benda macam tu sebenarnya. Itulah sebabnya dia cakap kat mak jangan tegur, katanya. Malah Aus berkata dia pernah merasa tak sedap hati semasa melalui laluan misteri tu bersama rakan sekolah menengah satu ketika dulu. Bila lalu je kawasan tu memang seram. Memang seram pun sebenarnya. Terima kasih Rashid. Okay. Jadi saya pernah sekali mengada-ngadalah nak try lalu Bukit Putus. Memang badan rasa seram sejuk. Terima kasih Rashid. Terima kasih. Semoga dipermudahkan rezeki anda. Semoga murah rezeki Rashid. Okey, Profesor Mo lagi. Masa tu saya ikut member satu sekolah balik kampung dekat Jeram Tengkek. Bagi saya laluan tu kurang selamat sikit lah sebab
Sekarang ni sebab jalan tak okey lah dan ranting bersepah-sepah katanya. Dalam pada tu, seorang gadis turut mendedahkan dia trauma untuk menggunakan laluan tersebut selepas terlihat kelibat beberapa individu mengusung keranda pada tengah malam di Bukit Putus. Ya Allah, ya Rabbi. Jelas Syira, dia pelik kerana tak ada kampung yang berdekatan di laluan tersebut. Ini kisah benar. Jalan tu tidak mempunyai kampung yang berdekatan. Saya pelik apabila terlihat beberapa individu mengusung keranda pada tengah malam, katanya. Bagaimanapun, hari ini laluan di Bukit Putus dimudahkan dengan adanya lebuh raya baru yang dibina bagi mengelak berlakunya kesesakan lalu lintas. Kita boleh mengambil pengajaran daripada kejadian di atas. Namun, harus mempercayai bahawa tiada kuasa yang boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Terima kasih.